Jangan lupa ya, di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita ingin memberikan launching itu yang pertama, yang kedua kita akan launching film layar lebar film bagi biasa. Oh, iya. Yang mungkin nanti akan kita lakukan. Ini film sebenarnya tahun depan, tapi nggak apa-apa deh. Sekarang kita mulai persiapan itu film untuk layar lebar kita. Nah, Bang, mungkin film bukan jodoh biasa itu mengangkat temanya apa sih? Sebenarnya mengangkat tentang perjalanan anak-anak kampus yang memang nggak bisa punya biaya kuliah. Lalu yang kedua dalam perjalanannya itu dia membutuhkan dana biaya ya, sehingga dia harus mencari harta karun, kurang lebihnya mencari harta karun, lalu disitulah mendapatkan semua masalah-masalah. Ini kaitannya dengan horor, mungkin ada cerita horornya? Ada horornya juga, kan waktu dia mencari harta misteri, ketemu itu tuh hantu tuh, yang anak kecil tuh kan, itu anak kecil. Iya, itu anak kecil. Nah, mungkin dari ceritanya sendiri Pak, inspirasinya dari mana sih? Atau emang ada kejadian nyata? Inspirasi gini, waktu itu kan kita ingin membuat film yang sedikit komedi, tapi yang memang ada edukasi gitu. Nah, pada saat itu juga kita ingin memberikan apa kita daerah, khususnya di Jawa Barat. Nah, sehingga makanya sebenarnya bukan jodoh biasanya, ada mengambil juga tematik atau yang di belakangnya nanti ada promosi juga untuk agar pariwisata di Jawa Barat ini bisa dikenal oleh masyarakat lebih banyak. Kenapa mesti Jawa Barat? Apakah emang Jawa Barat mungkin agak sedikit di masyarakat sedikit horor atau gimana? Ya sebenarnya kalau kita lihat kan dari ekosistem maupun di daerah Jawa Barat itu kan selalu ada cerita-cerita yang bersejarah ya. Contohnya dari Gunung Perahu, di sana ada kaum putih dan sebagainya. Nah, di sana itu kita lihat bahwa memang kita lihat alamnya memang masih seger-seger gitu ya. Artinya fenomena alam ini bisa dibangun dan menjadi salah satu sumber kekayaan film sebenarnya. Cuma pertanyaannya bagaimana mengeksplorasi dengan sesungguhnya. Nah, mungkin supporting pemain-pemainnya mungkin diisi dengan set lagi. Ya, supportingnya memang pemain-pemain ini salah satu, cuma bawa pemainnya saya satu doang nih. Nah, pada saat itu kayak Alda waktu itu belum bisa main karena saya belum kenal. Jadi saya 2 tahun setengah. Ini film sebenarnya udah lama ya, film dari 2 tahun setengah yang lalu. Itu aja. Jadi film ini memang kita bangun untuk agar bisa dilihat oleh penonton-penonton, khususnya memang daerah Jawa Barat, bahwa kalau saya lihat ke luar negeri, lihat di daerah ini juga bagus ya, tempat-tempat alamnya, tempat ya banyak edis-edis, tempat makanan-makanan yang mungkin kayak kuliner. Nah, film ini juga menggambarkan seperti itu. Bah, ini kan masih masa pandemi, untuk produksi filmnya sendiri bakal seperti apa? Nah, sebenarnya gini, dalam masa pandemi ini memang kita ada satu film yang memang masih belum saya siapkan filmnya, yang terkenal horor juga, yang kira-kira insya Allah kalau dari media sosial ini saya akan secepatnya untuk syuting gitu. Karena kita tahu sendiri bahwa film ini harus sifat timeline-nya jelas gitu, bisa setahun sekali harus satu gitu. Kalau kita kelamaan juga, dan kondisi covid ini juga berbahaya bagi ekosistem film juga, dan nantinya film juga akan bahaya juga kalau tidak ada penyaluran, baik juga tentang bagaimana aturan regulasi dari pemerintah. Ini kasihan juga pekerja seni. Alda mungkin bisa diceritain sedikit, bisa terlibat di proyek ini bagaimana? Saya terlibatnya karena aku kan juga anggota Papindo ya, jadi Mas Dion ajak ke Papindo ya, karena aku juga emang penasaran sama hal-hal yang goib-goib, jadi aku tertantang untuk ya aku mau join di ini. Setelah join mungkin gimana perasaannya? Sangat ini ya, gak nyangka sih, ternyata emang bener-bener diundukin yang gaib gaib yang sebelumnya gak pernah diundukin lagi, dan karena emang atas izin Allah ya, Mas Dion juga berbuka mata batinnya, jadi bener-bener bisa ngelihat dan merasakan hal-hal yang di luar nalar. Banyak banget kan hantu-hantu yang bermacam-macam sana, jadi masih pengen lebih banyak mengetahui. Jangan lupa ya, di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.